Selamat sore kan, aduh, guys, saya kedatangan lagi paket nih, mau saya unboxing ya guys. Saya kemarin order Canamaru baru JS Sendarum di aplikasi Tokopedia ya guys. Nih, sebelum saya buka seperti ini paketannya. Ini harganya lumer guys, bebian cuma 15.000. Kita lihat barang-barang aja ikannya kayak gimana, bagus apa enggak, recommended apa enggak. Kalau dari packing sih lumayan aman ya, soalnya rapi nih tuh begini bentukannya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga masih hidup ikannya guys biar nggak rugi-rugi amat. Ya, kalau minat mah bisa tinggalkan komentar nanti ya guys. Kita bagikan linknya untuk pembelian di Tokopedia ya guys. Nih, pesan kemarin sekarang nyampe guys. Pengiriman pakai 1 hari, secepat. Oke guys, kita buka guys solasinya. Ya, kayak apa sih marunya, soalnya murah nih harganya cuma 15.000, BP ukuran 5 cm. Ya kayak gini sebelum buka. Oke, packingannya tuh nggak bocor kan tuh. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita buka. Itu papa mati, kita hitung dulu. 1, 2, 3. Wet. Oke guys, ikannya masih hidup guys, alhamdulillah guys. Yellow Sentarum ukuran 5 cm guys. Terima kasih untuk sellernya nih, sellernya ikannya nyampe hidup ya guys. Oke nih, ya enggak, kita aklimasi dulu ya guys. Oke guys, ini penampakannya ikan Canamaru yang baru datang kemarin. Habis aklimasi ini, ikan masih 1 hari ya guys. Ini size nya masih 5 cm nih, yang kemarin beli di Tokopedia. Untuk pigmentasi masih tipis-tipis ya guys, mau sama jari ini tipis-tipis. Untuk bar juga belum tebel ya, ada sih cuman tipis. Warna oranye baru di tengah-tengah badannya ya guys, bentuk garis tuh guys, kelihatan kan guys. Ya ini saya beli seharga 15.000 guys di Tokopedia. Hariannya saya pakai pakan udang kering El Barca ya guys, yang varian red yellow. Ini saya terus terang mau pusas dulu nih supaya enak diajak main. Kalau ikan udah lumayan dewasa kan pasti dia mentalnya mau ngikut jari nih. Kalau yang sekarang masih tipis-tipis nih, soalnya baru mode rekondisi ya guys ikannya guys, belum begitu berani. Ini sama udang rakus guys, terbilang lahap ya. Ini kita coba kasih pakan udangnya, udang El Barca varian red. Kita cemplungin, pasti dia langsung nyamperin guys. Tuh guys, langsung dimakan guys. Alhamdulillah untuk makan gak ada masalah nih, aman, dia doyan. Mungkin reviewnya cukup di sini dulu ya guys.
Nanti kita update perkembangan lagi 1 bulan yang akan datang ya guys. Ikannya bakal seperti apa. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Karena subscribe itu berpahala, berbuat baik kepada sesama. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.